bukan anaknya Udin Nangat. Dia anak Mumut, anak angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana ini, Dek Mariam? Anu, kita berdua mau nonton bola, Bang. Yang kutanya itu bukan kau, tapi Dek Mariam. Ini, Bang, kita lagi mau nonton bola di sono, di lapangan. Si Coki juga lagi main. Ikut yuk, nonton, nonton. Oh, dia, anu, Bang siapa yang gak suka sama bola, Pak? Anu, Mbak. Anu, pasti dia gak mau. Nanti kita berdua aja nonton, toh. Enggak. Kalau saya suka bola, kebetulan Abang ada urusan di kampung sebelah. Ah, tuh Mbak kan gak mau dia. Kita berdua aja jalan lah. Enggak mau. Oh. Iya, ayo kalau gitu silakan. Ayo silakan. Ya, mari. Ikut nih. Iya, terus diajarin, Bang. Tapi kan saya jadi pelatih mereka baru 2 hari. Itu semua butuh proses, Bang. Gimana sih? Ya kan? Butuh proses. Gimana nih? Bertiga. Deh, kita tetap semangat aja. Semangat. Ya. Ayo Martin, ayo Martin. Semangat lagi. Yang Mariam nonton bola juga. Ih, Bang Mamat seru banget, Bang. Tadi si Madun keren banget deh, Bang. Tuh. Gimana anak kita? Maksud saya, si Martin mainnya hebat enggak? Itu jago, berdua jago banget, Bang. Iya, Bang. Ayo Madun, Martin! Ayo Martin. Madun! Ih, Madun, pas dulu dong, ciamik mainnya, keren!
memang jangan anak bola, saya ini berbakat dia main bola. Jun, makasih ya. Coki nggak jadi keluyuran lagi. Keren. Sama-sama, Mpok. Pak, waduh ke lapangan lagi ya. Yaudah dah, kalau gitu, assalamualaikum. Cabut dulu. Dek, Maria mau kemana? Kebetulan abang juga mau ke kampung sebelah. Enggak, gua yang mau kesana. Lu kan? Ngapain? Karena ngopi apa udah rebutan, ngegulin apa ya? Madun. Sorry ya Dun, tadi Siti gak nonton pertandingan. Gak apa-apa kok, yang penting tim kita menang. Kumpul-kumpul nih. Mau ngapain lu kesini? Mau nyari masalah? Hah? Mau ribut lu sama gua? Gua gak perlu heran, Tin. Yang namanya orang, kalau udah kenal duit, semua pasti lemah. Maksud lu apaan, Riz? Lu tanya aja sama Siti, dia lebih tahu pasti. Maksud lu apaan sih? Bingung gua. Lu demen banget nyari ribut sama orang. Pakai bawa-bawa Siti segala lagi. Tim yang tadi lu lawan, itu tim bayarannya Siti. Lah mereka sengaja ngalah. Udah ya, gua mau cabut dulu. Dek. Ya. Dadah. Dadah. Jadi benar apa yang dibilang Aris, Dek? Maafin Siti ya, Dun. Siti cuma mau Madun senang. Dek. Jadi benar apa kata si Aris? Lu emang pengkhianat, Dek! Lu sama si Madun mau nyaingin gua anak lurah. Jangan coba-coba dah ngalangin jalannya anak lurah. Bahaya, entar. Lu keterlaluan ya, Riz. Lu udah campurin urusan pribadi gue. Dan lu juga udah merusak persahabatan gue sama Madun sama Martin. Lah, emang apa? Masalah buat lu. Kesukaan gue. Jelas masalah buat gue. Aja pok. Lo bukannya lihat-lihat kok nendang. Ayo diantar. Anak laki bukannya bantuin. Diam aja. Aduh.
Aduh, berat banget. Aduh, siapa sih ngerain bola? Nih, Bo. Ya Allah, Aziza. Kenapa? Ya Allah, jantung hati. Kenapa? Aduh. Ya Allah. Aduh. Aziza. Aziza? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aziza, kenapa? Abi, cepetan ambilin air putih sama minyak angin, Bi. Aduh. Aziza, kamu kenapa bisa sampai pingsan gini, sayang? Itu tadi Umi, nggak sengaja kena bola. Ada yang lagi latihan. Mas Aro, ini airnya. Minumin, terus borehin. Makasih banyak ya, udah nolongin Aziza. Kayaknya ente udah anggap Aziza kayak anak sendiri. Sama-sama, Wan Habib. Kita permisi dulu ya. Assalamualaikum. Iya, yeah. Assalamualaikum. Riz, makasih ya, Riz. Abi, yeah. Mau kemana? Riz, makasih ya, mau tutup pintu. Riz, makasih ya. Urus anak ente. Bawa Aziza ke kamar. Cepetan, Bi. Iya, yeah. Tutup pintu dulu. Bawa Aziza ke kamar. Gua gak perlu heran, Tim. Yang namanya orang, kalau udah kenal duit, semua pasti lemah. Tim yang tadi lu lawan, itu tim bayarannya Siti. Lah mereka sengaja ngalah. Jadi kan ketahuan kualitas tim lu. Ngapain lu Riz kesini? Kenapa lu, Tim? Galau. Kan gua udah bilang sama lu, kalau kemampuan lu tuh gak ada apa-apanya. Eh, Riz, gua bisa aja beli pelatih dari luar negeri. Babe gua kaya. Lah gak kaya padahal mah gembel. Tak miskin. Maksud lu? Gua kasih tahu sama lu, Tim. Kalau lu sebenarnya bukan anak Bang Udin Nganga. Miskin. Tantang tim lu. Udima tantangan lu. Ceroboh. Ternyata Aris tahu kalau gue baru semua. Gak apa-apa, Ti. Ini emang udah resiko. Kita tahu maksud lo baik. Tapi gue tetap bar kalian kok. Karena lo semua udah kerjain apa yang gue mau. Makasih, Ti. Tangin dulu. Lu pade. Tim kelas 3 yang bisa disogok. Eh. Berani-beraninya lu ikut campur urusan orang. Kampungan. We'll be right back.
gua gak perlu bantuan yang lain buat ngalahin lu. Orang yang sudah tidak berdaya. Bola itu cuma permainan. Karena itu, jangan sampai permainan menghancurkan persaudaraan dan pertemanan kalian. Lebih baik kalian semuanya bubar, karena sebentar lagi mau maghrib. Kalian perhatikan betul-betul ya cara dia bermain, karena dia sering mengandalkan overlap dari sisi sayap. Mungkin kita kelemahannya di sayap kiri. Kalau kita mempunyai sayap kanan seperti Madun, ya insya Allah kita bisa ya. Pokoknya kita kerja keras. Oke. Oh iya, dan ini salah satu contoh video saya pas lawan Singapura. Tim saya bermain agresif, mungkin Madun bisa lihat. Ini kayak kamu tadi waktu mani-ani ya. Oke anak-anak. Oke, oke Claudio. Gua bangga, bangga gua. Saya sudah bilang bang, tim Madung pasti menang. Madun bukan Madung, tapi tim si Martin, anak gua. Bukan si Madun. Madun itu cuma pemain. Sorry bang, saya salah sebut. Sekali lagi gua pecat lo ngomong. Si Martin. Mau kemana sih lo? Itu si Martin, bang. Iya si Martin. Kenapa mukanya murung begitu? Orang tuh kalau menang gembira, ini malah ditekuk mukanya. Ya, mungkin dia kecapean, bang. Tapi tenang saja, bang. Tidak usah dipikirkan. Nanti kalau capeknya Martin hilang, ya dia pasti cerita kok. Bener, bener juga lo. Betul-betul lah si Madun, nggak bisa dilarang. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanjilal azizir rahim. Litun. Masih tahu sama lu? Kalau lu sebenarnya bukan anak Bang Udin Nganga. Lu tuh diangkat. Lu tuh cuma orang miskin. Apa benar ya gue bukan anak babe gua? Tapi iya juga sih. Gua mah ganteng. Babi gue demek. Kok si Martin begitu? Ngelamun di depan jendela. Jangan-jangan dia kesambet. Martin, kenapa lo? Dari tadi babi liatnya lu bengong aja. Jadi gini, Be. Eh, mau nanya. Mau nanya apa? Apa benar kalau ayah ini... Bentar, bentar. Ayahnya ada orang di depan. Tapi emang iya sih ya. Kulit gua mah putih, babi gua hitam. Benar. Dasar lo gila. Malam-malam ngamen. Tadi lo mau nanya apa, Tin? Jadi begini, Be. Ayo mau nanya.
apa benar kalau ayah ini? Bentar. Siapa yang telepon malam-malam sih? Dasar radio, telepon malam-malam. Babe. Jadi begini. Udah. Lu gak usah mikir. Persiapan pertandingan lu lawan si Aris udah beres. Si Klade juga udah siapin. Timnya, pelatihnya udah siap. Tapi Be, ayo mau nanya. Mau nanya apa lagi? Masalah intensif. Intensif udah Babe siapin buat teman-teman lu. Lu tinggal main aja. Nah, sekarang mendingan lu tidur. Istirahat, biar besok lebih fresh. Oke? Tapi Be. Iya, emang beda ya. Gak ada mirip-miripnya. Jadi, kalau dia bukan babe gua siapa dong? Masa gua nyari babe? Mana nih? Katanya menuntut pertandingan malah enggak ada. Maju!
Yang bawa bola kan gua. Kenapa diteriakin si Madun? Dasar cewek centil. Assalamualaikum, Yayang. Waalaikumsalam. Yayang mau kemana? Mau ke lapangan. Si Coki kan lagi main bola, jadi harus suportif. Support. Kebetulan AA juga mau ke lapangan. Bareng yuk. Kan deket depan. Deket kalau kaki Yayang terlecet gimana? Udah, ayo naik mobil aja. Salah, ini pintunya. Hati-hati, awas tangannya kena lecet lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei orang miskin, ini hari mesti jalan kaki aja, lecet. Dek Maria mau kemana ini? Mau ke lapangan bola, Bang. Gue mau ajak nonton bola. Sepertinya ada suara tapi gak ada rupa. Siapa yang bicara itu, Dek? Kurang ajar lo, gue dikata gak ada orangnya. Siapa ya, Dek? Hei orang miskin, lu mau cari gara-gara ya? Dari tadi mulut gue berbusa ngomong, tapi lu cuekin. Kau rupanya, Den. Aku itu nggak tahu, Den. Soalnya waktu aku menjawab salam, yang menjawab itu Dek Mariam. Udah, mendingan lu sono jalan. Lu sono jalan, mules gue ngeliat muka lu, mules. Iya, Den. Iya. Aku pergi. Hah? Tapi asal kau tahu ya, kalau ada orang yang mengucap salam, itu wajib hukumnya untuk membalas salam itu. Udah tahu, gue udah tahu, nggak usah belajarin. Sekarang mendingan lu pergi sono. Pergi. Ya kau yang pergi, kau yang berhenti kok. Lu. Ya kau yang pergi, Den. Tapi muka lu kenapa nengok sono bukan ke gua? Ya daripada aku ngeliat muka kau. Ngajar lu, Bayi. Awas lu ikutin gua. Yayang, yuk kita berangkat. Stop. Adek Maria, perasaan abang gak enak. Hati-hati sama dia ya. Gak mau ikut aja, Bang? Gak usah. Takut abang digaruk sama kucing. Aduh,
tenang aja ya yang Mariam. Semua masalah bisa diatasin. Orang kaya. Ternyata dengan mobil mewah tidak menjamin seseorang itu bisa cepat sampai. Eh, PI, jangan nyindir loh. Sebetulnya Dek Mariam ini mau kemana? Ih, gimana sih Bang? Kan tadi Mariam udah bilang mau ke lapangan, si Coki mau main. Oh, iya. Abang lupa. Nah, cuman lah, kalau gitu sama-sama aja kita jalan kaki. Nanti kalau sampai di persimpangan jalan sana, Dek Mariam ke kanan ke lapangan, terus Abang ke kiri ke kampung sebelah. Cuman. Yaudah deh Bang, takut ketinggalan nontonnya. Eh Bang, makasih ya Bang, duluan ya. Maaf, nggak ikut. Nemenin di sini. Mau nonton bola Bang. Ya. Makasih Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Mariam, Yang Mariam, tunggu. Tunggu, Abang mau ambil orang bengkel. Dek Udin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus, Bumi. Yayang! Main kasar begitu, bos. Biarin aja. Yang kena kan si Madun, bukan si Marin. Hah? Tapi, bos, si Madun main di tim kita, bos. Emang gue pikirin. Apa aja sih, bos? Apa lo ngomong? Ngomong apa lo? Gue pecat lo. Jangan, bos. Gak ada, gak ada. Ayo, ayo, semangat! Ayo, ajar si Aris. Sabar, bos, sabar. Sabar, sabar. Kalau si Martin kenapa-napa, lu mau tanggung jawab, ha? Ya enggak lah, bos. Yang bertanggung jawab, yang punya klubnya, itu Anda. Makanya, wajar dong kalau gua marah, ha? Ya, terserah, bos lah. Shut up! Semuanya karena kehendak Allah, Zah. Kan semuanya Allah yang nentuin. Ya juga sih. Rasain ini, Dun! Banget sih kamu, Riz. Maaf, Pak Jija, bukan begitu maksudnya. Gue cuma ada sedikit masalah sama si Madun. Eh, Dun, beruntung lo. Masih ditolong si Mamat. Lain kali gak bakal lolos lo. Penasaran nih. Gua emang masih penasaran sama lo. Karena gua pengen ngasih lu pelajaran. Lu penasaran apa lu enggak terima kalau ternyata lu bukan anaknya Bang Udin Nganga, ha?
Bang Andik bakalan ngelatih tim Aris. Iya, emang kenapa? Merah putihku terus maju. Lu penasaran apa lu gak terima kalau ternyata lu bukan anaknya Bang Udin Nganga, ha? Apa lu penasaran karena lu cuma anak miskin, ha? Jangan bawa-bawa keluarga deh lu, ya. Gua gak demen karena tadi lu di lapangan gak sportif. Lu rasain. Jangan dibawa keluar lapangan. Bang, ayah cuma mau bilang, kalau si Aris tadi main di lapangan gak sportif. Perbuatan yang tidak sportif, apabila dibalas dengan tidak sportif juga, berarti kalian berdua sama-sama tidak sportif dong. Udah, lebih baik kalian semuanya pulang. Ayo! Dek Mariam baru selesai nonton bola ini. Iya dong. Tadi Mariam dukung adiknya Mariam. Ih, hebat banget loh, Bang. Tadi harusnya nonton. Pas dulu. Seru banget, Bang. Kostum kau tuh bagus kan? Pasti hebat nih main bolanya dia nih. Yang jago itu si Madun. Oh, iya, benar-benar. Madun jago banget. Untung ada si Madun. Kalau enggak udah. Apa maksudnya ini? Maksud ayah gini, Bang. Tadi itu kita kalah, 0-1. Ih, itu benar banget. Untung ada si Madun ya. Dia lari, sat. Ngegol. Untung ada Madun, Bang. Maksudnya si Madun tuh main bola? Iya, Bang. Kemana aja? Kalau ada dia, kita bisa telek, Bang, kalah gitu. Bukan lagi. Bang, sampein ya. Selamat buat si Madun. Iya. Ya udah, kalau gitu saya jalan dulu ya. Oh, iya. Selamat ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tin, apa lo yakin Bang Anik bakal lewat sini? Iyalah, sedangkan kan rumah Bang Abi di sono. Assalamualaikum Bang Anik. Waalaikumsalam, Martin Madun. Ada apa nih? Bang, apa benar Bang Andik bakalan ngelatih tim Aris? Iya, emang kenapa? Terima kasih saran saya sama kamu. Kalau ada masalah di luar lapangan, jangan sekali-sekali dimasukkan di dalam lapangan. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada masalah di lapangan, jangan disangkut-pautkan di luar lapangan. Karena kita itu menjadi pemain sepak bola harus profesional dan sportivitas. Oke, Madun dan Martin? Iya, Bang. Iya, Bang Andik. Makasih atas sarannya. Benar tuh apa kata Bang Andik? Kita itu harus menjadi profesional. Yaudah ya, saya latihan dulu. Martin, Madun. Siap buat ngelatih tim gua. Hah? Gak usah pakai heran. Gua anak orang kaya. Anak lurah. Bacot lo. Diem lo ya. Jangankan pelatih lokal atau pemain lokal. Pelatih internasional bisa gua datengin kesini buat ngelatih tim gua. Garangan lo anak lurah.
latihan dulu sama Bang Andik. Andik Firmansah. Bapak dengar dari orang lain, katanya kau masih main bola. Iya. Iya, Pak. Oke anak-anak, kita mulai latihan. Kita belajar nendang bola yang bergerak ke gawang.